Hello, assalamualaikum guys. Kali ni aku bawa korang ke Victoria Bridge, Kuala Kangsar, Perak. Kali ni aku jalan-jalan. Kat sini ada parking kereta dia okey. Banyak parking tapi kau kena jalan sikit lah. Sebab akak tu jalan lambat sikit, aku potong. Sam, kau dah sampai dah dekat Victoria Bridge. Kat sini ada jual apa ni, laksa, kek. Ada jual air, ada jual Milo ais kepal. Kat sini harga dia ais kepal RM5. Milo ais kepal RM5 je, tapi aku tak belilah. Sebab aku nak simpan duit sikit, nak makan kat tempat lain kejap lagi. So aku jalan-jalan-jalan-jalan. Daripada sini kau boleh nampak Victoria Bridge. Victoria Bridge ni sebenarnya jambatan rel kereta api lama daripada Sungai Siput ke Kuala Kangsar. Kalau korang daripada Kuala Kangsar pergi ke Sungai Siput, tapi jambatan tu separuh je, dah lama dah kan. Kat sini banyak orang ambil gambar. Aku pun dah sempat lah baca sejarah dekat situ sebab banyak orang ambil gambar. Aku pun terikut ambil gambar sekali. Seronok guys, ambil gambar, simpan jadi kenangan. Lepas dah ambil gambar tu, aku terus ke Medan Selera Taiping. Medan Selera Taiping ni campur kedai Melayu dengan kedai Cina. Kat sini famous je, Yong Tau Fu belakang bomba dia cakap. Dia cakap kedai nombor 9 ni paling sedap. Tapi aku tak beli kat kedai tu pun sebab aku punya nombor 9 tu tak tukar jadi nombor 8. Jadi aku makan kedai ujung sekali. Makan kedai ujung sekali, sama juga aku beli Yong Tau Fu juga. Situ ada banyak kedai Yong Tau Fu. Tapi aku rasa mungkin rasa dia berbeza-beza daripada yang lain. Kecuali kau makan yang Cina punya. Yang ni aku beli kat kedai ujung sekali. Yeah, berlendir guys. Rasa dia marvelous. Sedap-sedap. Kedai ujung tu pun sedap. Bukan kedai nombor 9 je, semua kedai sedap. Kau boleh pilih mana satu kau nak. Lepas tu kita nak kenyang, kita makan popiah basah kat Taiping. Kita beli bungkus lah. Kita tak makan tu sebab dia tak ada kerusi tu kat situ. Jadi bungkus satu biji RM1. Aku beli 10 biji. Cukup lah kan, 10 biji. Jadi kat sini popiah biasanya mamak buat memang cepat. Ini aku tak laju kan pun, memang tangan dia laju macam tu. Aku rasa dia ada belajar ilmu Superman kot. Mungkin dia laju. Nampak dia buat betapa lajunya, dari isi sambal, isi sengkuang, diisi apa, bawang goreng. Aku tengok, jadi aku tunggu lama sangat, aku cepatkan video ni. Kau nampak berada depan tu. Berada depan tu dia tunggu turn dia, padahal sebenarnya yang orang tu tengah buat aku punya sebenarnya. Jadi menyesal dia tunggu. Dia nak kena punya, kau nampak, kau tengok dia tunggu. Dia tunggu. Sambil dia kurik dulu sikit, sedapnya. Okey, lepas tu dia orang tu tawak sengkuang. Dia tawak sengkuang, dia tawak macam-macam lah. Berada depan tu masih tunggu lagi minum air kan. Tapi aku rasa dia tahu tu bukan jugunya kot. Mamak tu dah panggil aku, dia kata ni kau punya. Okey, cantik. Aku pun tunggu lah sambil ambil video. Dia pun tak kisah kan, dia isi bawang goreng. Lepas tu siap. Inilah dia guys, popnya basah Taiping. Korang nanti kau singgah dekat Medan Selera tu, kat tepi ni dia ada jual satu biji RM1. Dia buat cepat, kau tak payah tunggu lama-lama pun. Nak berada tadi pun dah hilang lah. Aku rasa dia dah ambil dia punya kot. Lepas aku dah beli ni, dia dah siap bungkus aku punya. Aku pun terus ke Batu Kurau, Taiping Perak. Kat sini dekat dengan rumah bayi pak aku. Jadi sempatlah aku tunjuk dekat anak aku sawah padi. Supaya diorang tahu, padi tu berasal, beras tu berasal daripada padi. Sebab bila tanya diorang, beras tu berasal daripada mana? Beras tu berasal daripada supermarket. Ada ke macam tu pula? Mana ada macam tu? Beras tu berasal daripada padi. Lepas tu kita orang ke Lata Tebing Tinggi. Mandi air terjun dekat Selama Perak. Sedekat jalan dengan rumah bayi paku dalam setengah jam kot. Sampai ke sana, parking pun okey, ada jual macam-macam makanan. Masuk tak silap aku RM2 ke RM3 macam tu lah. Sebab bukan aku yang bayar, anak buah aku yang bayar. Jadi aku tak tahu duit, jadi aku tak tahu buah apa yang sebenarnya. Tapi harga dia macam tu lah. Kat sini ada air terjun berapa tingkat dah. Tapi tempat mandi ni memang sesuai untuk kanak-kanak. Memang sesuai sangat. Air dia tak adalah dalam sangat. Tengok berada tu pun, mandi pun paras lutut je, dikulali je. Ada tempat dalam juga. Kat sini ada tempat dalam tapi tak ada dalam sangat. Kat sini memang sesuai kanak-kanak mandi. Depan sikit ni ada tempat untuk dewasa lah. Kalau kau nak terjun tiruk kan, sini dalam. Belah sini dalam dekat jambatan ni. Lepas tu kita orang menginap ke Ethno Valley, Cangkat Jering. Kat sini kita orang menginap 2 hari sahaja. Lepas tu kita buat sikit gathering family, 6 family kita kumpul kat sini. Kita sewa chalet. Kat sini chalet ada 20 chalet. Kita ada 2 homestay. Nanti ada akan datang ada 3. Sebab tapi belum siap lagi yang ketiga tu. Kat sini ada juga kolam ikan. Dulu boleh pancing, sekarang ni dah tak boleh dah sebab ikan dia dah sikit. Jadi dia suruh ikan, bagi ikan dia makan, kena bayar RM1. Lepas tu kat sini ada juga mini zoo. Mini zoo ada ayam, ada itik,
ada iguana, buaya tak ada. Ada macam-macam ke, burung merpati pun ada kat sini. Ha, ni kat sini bagi mini zoo dekat Shayla ni percuma je, tak payah bayar. Korang boleh tengok lah sepupuannya ayam ni, dia takkan jadi KFC pun. Ha, ayam kampung kacuk. Ha, lepas tu ada ayam batik, lepas tu ada iguana kat situ. Kau boleh jalan-jalan ambil gambar, buat gambar kenangan untuk simpan di hari tua. Lepas tu kalau kau jalan depan sikit, kat depan ni sebelah kanan ni, kau akan jumpa Ethno Valley juga. Tapi kat sini mini zoo dia. Ke mini zoo dia ni kena bayar RM5 dewasa, kanak-kanak RM3. Ni harga tahun 2022 lah. Untuk akan datang mungkin dia naik lagi sebab dia akan letak gajah dengan dinosaur kat situ. Kalau ada dinosaur lah, mungkin mahal sikit lah kan, kau kena bayar. Tapi kalau tak ada dinosaur, dia ada macam biasa je, dia punya arnab, ayam, itik, burung. Mungkin harga dia masih kekal lah. Tapi kalau harga ayam naik, dia pun naik lah sikit. Kalau harga telur naik, dia pun naik lah sikit kan. So korang jalan kat sini, dan ni jalan belakang sebenarnya. Dia ada jalan depan, ada tangga kan. Jadi aku masuk sini, kau tanya aku nak pergi mana dek kan. Aku cakap nak tengok-tengok dulu boleh. Kita boleh kan. So aku masuk, dapatlah masuk percuma. So aku ambil video, ambil. Aku cakap dia besok lah aku datang semula dengan 6 family kan. Kita bawa semua, dia pun seronok lah macam aku nak bawa kan. Maksudnya ada arnab, kau boleh bagi makan arnab, tapi kau kena bayar lah. Jadi aku cakap dia, aku cakap dengan dia, aku nak besok aku datang lah. Last guys, aku terlupa, jeng, terlupa nak singgah. Besok tu aku terbalik KL, aku rasa mesti dia tunggu aku kan. Ha, kat sini pun ada burung unta, ada 2 ekor. Mungkin boleh naik kot sebab ada track dia tu. Ada mungkin boleh naik, kau boleh naik berlari dengan burung unta tu. Tapi takkan sampai KL lah, sampai pusing kat situ je. Kat sini ada swimming pool. Ha, swimming pool, Ethno Valley ada swimming pool. So orang kampung masuk RM2. Kalau kau menginap situ, kau mandi free lah. Kalau kau mandi malam, memang seorang-seorang mandi macam ni, tak ada orang, sebab orang kampung semua dah balik. Kalau siang, ramai macam yang gambar first tadi kan. Lepas tu kita buatlah sarapan pagi tu. Makan nasi lemak, makan nasi kodok kan. Kita buat, bawa tak sedar, dah malam. Makan malam pula. Ha, lepas tu kita makan malam, kita buat sikit lah majlis hari jadi kan. Kek kita beli satu je sebab beli dekat kedai Secret Recipe mahal, RM140 kira. Sekilo kot. Dah mahal, jadi kita beli satu je lah. Kita buat makan-makan nasi, shell out, cocktail, apa benda kita, aku tak perasan lah. Aku nampak shell out je. Shell out ada udang semua lah. Ketam tak ada sebab ketam mahal. Lepas tu pagi esok tu kita buat mini sukaneka. Mini sukaneka ni korang boleh buat untuk family korang juga lah. Ada gula-gula kita tak banyak-banyak. Budak-budak pun suka, dia akan berebut gula-gula ni. Siapa ambil paling banyak, itulah hadiah dia. Jadi korang senang kan? Senang, tak payah nak bagi hadiah apa-apa. Diorang rebut hadiah sendiri. Nampak? Dia orang pun ambil hadiah sendiri. Yang baju orang tu lagi rebut apa kan? Dia ambil orang punya. Ha. Cara dia, baju kena tie in, masuk dalam ni, masuk dalam stander. Ha. Lepas tu kau boleh ambil gula-gula tu, sumbat dalam baju. Jadi dia tak jatuh. Jadi dia macam karung lah. Ha, itulah hadiah dia. Jadi benda ni korang boleh buat untuk anak-anak korang nanti lah. Kalau nak buat sukaneka ni. Ini sukaneka simple punya. Malam-malam kau boleh jalan-jalan dekat Ethno Valley. Malam pun cantik juga. Ada macam-macam lampu situ lah. So kau boleh tengok macam mana burung tu tidur. Tidur melintang ke, tidur mengiarap ke kan. Jadi kau boleh tengok dia punya habitat dia orang. Ayam tu tidur macam mana. Orang cakap tidur ayam. Aku tengok ayam tu tak tidur pun. Dia relax je kan. Lepas tu lepas kita nak settle tu, kita pun ambil gambar kenangan. Ini gambar pertama, kita punya family semua. Itu gambar kedua, kita punya family. Okey, kita jumpa lagi tahun hadapan. Bye.